Level up belum? Oh, udah level up. Oke deh. Gilmon udah level up. Sekarang kita Patamon. Sword. Oke. Kita bikin Patamon level 3 juga. Biar sama-sama level 3, baru kita berani keluar dari sini. Oke, ini mah rendah banget sumpah Patamon attack-nya. Dia hebatnya cuma pakai jurus doang. Tapi nggak boleh, kalau jurus MP-nya habis ya nggak bisa ngapa-ngapain. Air Dramon namanya ya, Air Dramon. Eksplisit banget nih Air Dramon. Air Dramon, air dalam bahasa Inggris kan? Hello geng, welcome back to King Kuman Channel. Sekarang kita bakal lanjutin Digimon World 3. Kemarin kita udah muter-muter dari Asuka City, kemudian leveling beberapa level lah ya. Tapi sekarang kita mungkin bakal leveling sedikit lagi dan baru ke tempat-tempat lainnya. Karena ternyata Digimon kruncu-kruncu itu cukup kuat juga ya. Nah, gak berlama-lama, kita langsung aja ke gamenya. So, let's link start. Okay, udah di main menu, kita continue aja. Continue apa yang kita sudah lakukan kemarin. Okay, loading. Do not touch memory card. I don't touch anything. Level 3 Kumamon. Guildmon level 2, Patamon level 2. Ya udah dibikin level 3 semuanya aja dulu ya. Di Central Park, habis itu baru kita caw ke kota berikutnya. Oke, kita keluar. Kita beli gini dulu aja. Beli potion dulu. Di Wizardmon kan ya. Kita beli dulu power charge saja deh. Harganya berapa? 12 speed. 10 aja dulu lah. Dan banyak-banyak. Yang lainnya nggak begitu butuh sih. Ini butuh sih tapi mahal, 500 jir. Ini juga bagus tapi mahal banget. Oh, nggak usah dulu. Tidak punya duit, entar saja. Ayo, tujuan kita battle di sini, battle. Oke. Kita ganti formasi dulu. Kita kasih Gilmon. Gilmon. Musuhnya mana? Ayo musuh keluar. Jangan sembunyi kalian. Ayo hadapi kami, face us, Come on, Mana nih? Oh, akhirnya keluar. Papirmon. Oke. Hai. Tangkis cuy. Awesome. Aku juga bisa nangkis. Jadi kira kamu aja yang bisa nangkis. Oke. Masih bisa bangun. Wah, nggak bisa nangkis. Udah duku ada kalinya. Oke. Level up belum? Oh, udah level up. Oke deh. Gilmon udah level up. Sekarang kita Patamon. Sword. Oke. Kita bikin Patamon level 3 juga. Biar sama-sama level 3, baru kita berani keluar dari sini. Keluar dari zona yang membosankan. Oke. Ayo monster, mana monster? Oke.
ternyata harus diundang mereka. Pakai boom bubble aja deh. Terus mati. Haruslah mati. Oh, udah level 3 juga. Oke, semua level 3, kita ke tempat lain. Jangan dulu lah. Training dulu. Kita nge-gym dulu. Oh, semuanya punya 10-10 ya. Wah, Patamon tuh rendah banget attack-nya ya, pantesan. Gilmon defense-nya rendah banget. Gilmon dulu lah. Kita latihan defense dulu aja lah. Pencet apa ya? Pencet semuanya deh, aku lupa. Pegel banget. Oke. Jadi 50 deh. Ayo, kita... Ayo Gilmon, latihan yang keras lah. Mereka bisa capek nggak ya? Soalnya di Digimon World 1 kan bisa capek ya. Nggak tahu nih bisa capek nggak. Terus kalau capek, mempengaruhi nggak? Ayo, biar defense-nya 80. Biar nggak cepat mati kamu. Kuat-kuat tapi cepat mati. Kayak 8. Bentar geng, capek. Ini mah bukan Digimon yang capek. Yang capek malah aku. Oh gagal ya. Oh siap apa-apa. Lagi. Oh gagal, udah capek po. Iya. Yang capek siapa nih, aku apa Gilmon yang capek nih. Come on. Okay. Last time. Sekali lagi. Okay. So, good. Oh, defense 83. Habis itu buat attack aja lah ya. Biar attack-nya jadi 80. Gimana sih? Oh, gagal. Oh, 82. Itu apa sih? Wisdom ya? Entahlah wisdom. Oke. 89. Mantap. Pertama kita bikin efeknya tuh kuat dulu lah. Masa cuma 32 doang. Apaan 32? Oke, 5. Rendah banget sumpah pertama attack-nya. Dia hebatnya cuma pakai jurus doang. Tapi nggak boleh, kalau jurus MP-nya habis ya nggak bisa ngapa-ngapain. Patamong. Ayo Patamong. Bisa 80 nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya tambahnya nggak begitu banyak.
47. Oke, kayaknya bisa deh 80 nih. Biar sama-sama seimbang gitu loh. Ah. 49. On. Wah, 5 poin lagi, 5 poin lagi. Ush. Oke, sekali. Ush. Oke, mantap. Kayaknya 8 banyak banget ya. Apa kalau udah tambah tinggi tuh tambah banyak bonusnya, Bro? Apa bonus keberhasilan? Terakhir. Aduh. 65. Ya 70 lah. Nggak usah muluk-muluk 70 aja deh. Oke, terakhir. Pertama terakhir. Ayo, pertama. Do as a favor, pertama. Oke, udah 70 sini sebenarnya. Oke. 75 di... masih punya 1 poin ya? Oke, defense 75 ya. Bisa pertama defense. Ah, asam gagal. Aduh, kok gagal? Nama satu. Wah, Bearmon nih. Kumamon. Attack dulu lah. Defense-nya kayaknya lumayan. Kita bikin 80. 90 bisa nggak ya? Wih. Bisa nih kayaknya 90 nih. Mantap. 76. Ah. Kenapa sih gagal? Kumamon. Kok malah gagal, cok. Ayo, kumamon. Apa sih? Ayo, bisa 90 yuk. Aduh. Sekali lagi 90. Habis itu defense. Oke, 94, cuy, kuat banget. Gak defense habis itu. Defense-nya harus 90 juga. Gagal. Gagal, cuy. Ayolah. Oke. 90. Mantap.
sekali lagi lah. Sekali aja bisa lebih ya. Oh, mantap. Ayo. Ah. Oke lah, gak apa-apa. Semangat. Oke. Oke. Kayaknya udah siap. Kita udah siap ke area berikutnya. Bentar. Aku tak pengen quick save. Kenapa? Karena PSX itu kadang-kadang dia tuh error. At least kita bisa quick save. Aku pengen Kumamon dulu lah. Kumamon dulu. Dia udah level 4. Central Sector, Wire Forest. I'm just so hyped up. Yes, me too. Sorry, I don't pick on the little guys. Awesome. Awas ya. Kalau saya bisa battle sama dia sih suatu saat nanti. Oke, serang dia, Kumamon. Bagaimana? Masih bisa bertahan, cuy. Oh, tapi nyawanya udah mau habis. Terus dia mau kabur. Haha. Gak bisa. Oke, menang. Ah, kok belum gini sih? Kok belum nambah sih? Levelnya? Mesti berapa sih? Tak kira step 10. Oke. Udah kotak apa isinya? Ya, yeah, I got buckler. Buckler itu apa? Buckler itu apa sih? Item. Oh, dia weapon, po. No weapon, armor. Oh, buckler itu armor. Bisa dipakai nggak? Teknik. Tadi buckler itu maksudnya apa sih? Oh. Ke siapa? Wow. Apakah cuma ke Kumamon? Atau yang lainnya bisa? Kalau yang lain bisa, kita pakai ke Patamon dulu. Karena dia so lemah di defense-nya. Oh, bisa? Oke. Okay. Apa berikutnya beli gini aja ya? Beli senjata aja dulu ya. Kayaknya lebih mau penting. Oh, ada orang. Oi, I'm Catherine from Sydney. Okay. But I'm sorry we having lunch right now. Okay, so let's duel some other time. Di sini tuh bisa duel sama orang-orang random itu loh, geng. Tapi ntar aku nggak tahu kapan ya. Sekali serang, cuy. Asam belum naik levelnya. Berapa sih? East Sector, Sector Timur. Were you surprised by the way I look? Hey, I was called Gold Gamer Lucia back in the day. Itu ibu-ibu bawa keranjang belanjaan. Oke. Okay. Ngapain, Bu? Masak di rumah aja sana. Ngapain main game? Oh, ini ada in lagi. Kayaknya bisa buat nyimpan deh. Welcome to main, please take your time to rest. Oke lah. Kita simpan dulu. I love Vimon, everyone to be friends with him. Yes, aku juga suka Vimon. Vimon adalah Digimon yang paling aku sukai. Karena dia biru dan Imperial Dramon keren banget.
berapakah uang kita sekarang habis kita belanjakan? Sebenarnya kalau main PSX itu kita bisa pakai quick save quick load gitu loh, buat seumpamanya ada sesuatu yang nggak boleh kalah kayak gitu. Tapi kayaknya nggak seru sih pakai quick load. Aku kayak quick save quick load ini aku pakai cuman karena takut error aja. Jadi kalau di tengah permainan error itu nggak enak rasanya, ngulang dari awal. I love Bakemon, I can find him anywhere, and I see Gus here, there, everywhere. Acting like normal Digimon is scare me. Ada Bakemon di sini. Mana? Nggak ada Bakemon. Creepy banget sih suaranya, emang. Okay, jadi barusan dia tuh error. Nah, karena error, terus aku loading quick save. Nah, itu yang ku bilang kalau game-game PSEKG itu berbahayanya. Saat-saat seperti ini, dia itu error kadang-kadang karena ya namanya gini ya. Namanya aplikasi ya pasti bisa error ya. Software pasti bisa error. Makanya kayak harus siap sedia quick save seperti itu biar nggak capek aja main. Masa tiap main apa dapat voucher barusannya, tiap main masa kalau error ulang dari awal. Padahal sebenarnya aku anti banget kayak quick save sebagai macam, karena biasanya orang-orang yang main pakai PSX itu kalau dia pakai quick save itu untuk memudahkan dia, misalnya ada sesuatu yang nggak boleh kalah kayak gitu kan, pakai quick save aja. Jadi kayak invisible banget. Tapi kalau nggak pakai quick save, takutnya error terus, ulang terus, capek. Mohon dimaklumi ya. Oke, lawan Kuagamon. Kuagamon yang ini nggak begitu susnit sih. Padahal dia levelnya ultimate. Ultimate apa champion ya? Champion. Oke, kita back to Central Forest dulu sebelum ke Serious City. Kita harus menemukan sesuatu dulu. Aku lupa sesuatunya apa, tapi ada sesuatu yang penting kalau nggak salah di sana. Di pantai dekat Central Forest. Apa? Central Park, Central Forest. Oke. Central Sector, Central Park. Oke. Papirmon tak ada apa-apanya. Kalau nggak salah di masih dikit nyawanya. Dia kabur. Nyet. Asem. Kalau nggak salah, yang di Digimon Last Evolution Kizuna itu, yang jadi antagonisnya, itu kan Digimonnya si Tapirmon ini. Jangan kabur lagi, yo. Jangan kabur. Nggak boleh kabur, dong. Harus gentle. Oh, udah level 4. Gentle apaan main keroyokan bertiga? Oke, kita naikin Gilmon dulu. Pluk, kayak pluk itu pluk. Mana ya? Oh iya kan, apa aku bilang? Ini ada event di sini.
Man, Cartmon isn't coming out. And why did I lose Gabumon? Hah, why are you kicking the trees? Kenapa kamu tendang pohonnya? Hah, did you ask why am I kicking the trees? Kamu nanya kenapa kamu tendang pohon? Ya, buat nemuin Cartmon dong. Cartmon? Apa itu? Digimon. Cartmon adalah Digimon yang ngeluarin, yang ngedrop booster with extra card ini dengan kartu. Only Devermon in the city can open the booster. Oh, jadi kita nendang pohon biar ketemu Cartmon. Terus dapat booster. Hehe, you need 3 boots to kick them. So you probably want to get the boots. Well then, I lost my Gabumon card. Will you find it? If you find it, I'll tell you how to get the boots. Okay, Gabumon card. Okay, I'll find it and come back. Di mana? Oh, di Asuka City. I think I stayed at Asuka Inn. Oh, iya. Pasti di kota Asuka City itu ya. Apa di tempat tidurnya itu, Po? Gabumon card-nya. Kuat banget. Bahaya. Lumayan. Kita pakai jurus aja deh. Mati. Oke deh. Kita balik ke Asuka City dulu. Kita quick save dulu. Kalau kita naik ke atas tadi, di sana tuh ada Digimon yang ya udah level mega kalau nggak salah, Tyrannomon. Itu akan lebih bahaya kita buat ngelawan dia. Aku lupa kartunya itu di mana sih? Di Asuka City apa Serious City ya? Tadi malah tak skip dialognya, asem. Coba. Kalau nggak salah sih, dia itu ada di tempat tidur itu, di inn itu. Coba kita ke inn. Bobo dulu. Biar semuanya ke-recharge. Habis itu simpen. So, ingat anak-anak, kalau kalian main PS, simpenlah. Karena apa? Karena takut mati listrik, error atau macet, atau disuruh emak buat beli bumbu dapur. Itu. Kamu bilang ah sama emakmu, wah, sapu melayang. Oke? Ingat di save. Tapi kalau kamu ngerental, siap-siap aja, tonjokan sama yang lain. Kalau nggak, kamu save. Karena kalau waktunya udah habis, nggak bisa ngapa-ngapain. I'm tired. Mau mantai. Gimana sih kartunya? Apa di Serious City ya? There's an auction of rare item in Summer City, but I wonder how I participate. Kayaknya di Serious City deh, bukan di Asuka City. Aku salah ya? Or somewhere in this place. Oh, iya, benar. Oh, it's Gabumon card, so that's what where it was. Ah, benar. Sebelah sana ternyata. Untung aku tidak menyerah mencari kartu Gabumon itu ya. Ayo kita kembaliin ke dia supaya kita bisa
dapat Cartmon. Dapat booster dari Cartmon. Central Park. Oke. Okay. Oke. Okay. Siapa? Papiermon. Oke, okay, Gilmon. Attack. Asik. Asik. Angkis juga. Enggak bisa ditahan. Oh, enggak apa-apa, tapi enggak begitu banyak berkurangnya. Oke. Okay. Mantap. Level 4. Sebenarnya aku pengen ganti pakai Patamon. Tapi agak riskan dikit sih. Karena kita mau ke tempat itu lagi dan pasti ketemu Digimon-Digimon kuat. Tapi enggak apa-apa deh. Kali nambah level. Kita setiap dia level 1 ganti, 1 ganti gitu. Biar seimbang, biar nggak berat sebelah. Karena di Digimon World ini musuhnya kuat-kuat, jadi harus lawan bertiga. Oke, pakai jurus aja deh. Dan macam-macam. Oke. Mati, mati. Ih, masih bisa hidup dong. Aduh, pertama banyak banget yang berkurang nyawanya. Hidup pertama, hidup. Mati. Oke, okay, mati. Oke, okay, Patamon level. Belum. Bentar. Kasih nyawa dulu. Deh. Kasih ke Patamon. Oke. Okay. Abis ini kayaknya mau beli senjata deh. Biar. Hey, that's a Gabon card. You really found it. Thanks. Okay, I'll tell you about the tributes now. You can get it if you become friends with Vimon. But Vimon is so unpredictable. He's hard to find. To find out about Vimon, go where people meet. I'm sure someone can help you. Di mana? Go where people meet. Who's people? Jadi kesana dulu deh. Seram. Aku belum cukup kuat. Entah, kayaknya mau beli senjata dulu lah. Beli senjata yang ya ala kadarnya dulu. At least bisa nambah dikit. Ska Bridge. Kayaknya uangnya agak udah cukup kaya dikit lah ini buat beli senjata. Smith Shop. Di sini ya beli senjata. Oke. Harganya mahal ternyata, cuy. Gak ada yang murah kok. Oh, pet 3. Patamon, Gilmon, Kumamon. Oke. Okay. Patamon. Oh, tak kira bisa nama lagi. Oke. Okay. Helmet. Bentar. Ini helmet juga ya, asem. Sama dong.
Oh ini. Shield. Bye. Pataman udah punya, Gilman belum. Sekali lagi, buat beli buat Kumamon. Lagi yang murah-murah aja dulu deh. Head juga ya. Hand drawn bow. Mahal ya. Danger. Udah gitu dulu aja deh, nggak punya duit ternyata. Udah habis duluan. Oke. Okay. At least punya tambahan skill. Oke, okay, quick save. Oke, okay, we heading to Asuka's to Serious City. Udah ke Serious City. Udah siap nih Serious City. Oke. Okay. Kalau pakai attack biasa udah bisa bunuh dengan satu kali sentuhan belum ya? Udah dong. Masih belum. Masih belum cukup kuat sih ternyata. Oke, mati. Mati dong. Masa gak mati? Belum level 4 juga. Why? Tapir mon, aku pakai ini aja deh. Capek mah deninya. Kali aja kalau udah level 4 tuh sekali serang. Belum level 4 juga. Beda-beda ya experience setiap Digimon buat level up. Suara burung hantu. Oke. Okay. Oke, spesial kita gitu. Bubble bomb. Oke. Okay. Nah, level belum juga. Butuh berapa sih Patamon nih? Kalau ke atas sana ke forest-forest yang serem-serem itu, belum bisa ke sana. Divermon's Lake. Oh, ada kota. Wow, ambush. Aduh. Mati. Enggak. Banyak banget berkurangnya. Pakai jurus aja dulu. Pakai jurus dia masih hidup. Bisa nangkis. Bangke dua kali dia nyerang. Apaan itu? Curang banget. Asem. Shit. Males banget. Mati sama. Bentar. Ini Pataman agak beban dikit ya. Tapi nggak apa-apa sih.
Yo, I got bandana. Asem, tau gitu gak beli. Ada. Atau bisa dipakai ke seseorang. Pakai hal teman aja. Belum punya ya. Oke, lanjut. Ada sesuatu? Ada monster. Oke, Betamon. Aku baru nyadar, kalau nggak salah jurusnya Patamon yang itu namanya Bubble Shot nggak sih? Bukan Boom Bubble. Nah, level. Finally. Oke deh, bikin level jadi level 5 dulu. Ini bisa ngobrol ya. Oke. Ini apa nih? Betamon. Bro. Betamon tuh meganya jadi Seedramon. Kuat banget Seedramon itu. Wargreymon aja kesusahan buat lawan dia kalau nggak salah di animenya. Itu Metal Seedramon ding. Kalau Seedramon doang sih gampang. Oke. Bubble. Bubble shot. Kayaknya level 6 deh. Level 5 deh. Bubble boom bubble-nya bisa bunuh Nikrepon sekali serang. E-Sector Wind Prayer. Oh, Wind Prayer. La 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 la, I'm Akiba the Happy Tamer. This is great, I feel lucky and happy. It's my fun, hahaha, oke. Kamu sendirian di sini, Desert Jonas. Gak punya teman. Yuk kita ke Seriousity dulu aja deh. Wah, ada capung. Bisa nggak ya ngalahinnya? Wah, mati. Ternyata lebih kuat si Crabmon tadi daripada Capungmon. Yanmamon. Oke, ini kita di Seriousity. I finally made it to Digimon Online. It will be waste if I didn't fight. Ya dong. You are so weak. What a waste of time. Next just I'll just pass it. What the fuck? I get separate from Ile. What should I do? I get separate from what I do. Ya carilah. Gale Tower. Gale itu apa sih artinya? Aku punya teman namanya Gale. Zzz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 
Eksplisit banget nih air dramon. Air dramon air dalam bahasa Inggris kan? Oke, kita masuk ke sini. Oh, ini jualan gini ya. Jualan. Oke, lebih mahal.
Mahal sekali, mahal sekali. Wes nggak usah deh. Enggak dulu deh, mahal. I wonder where Maria is. I wonder because she's a cry baby. Dia di luar tuh tungguin, nunggu kamu. Oke. Okay. Oh, ini nih. You want to open a booster? Oke, okay, wait one second. Aku nggak punya booster apa-apa. Buy one. Ah, mahal ah. Aku punya duit buat beli. Dasar lintah darat mahal-mahal jualan. Say you leader, share you leader is so handsome, is so cool. Aku juga lo keren kok. Oke. Share you tower. I'll be in charge of Digimon data. So if you want to switch Digimon, come talk to me. Belum punya Digimon selain ini. Oh, why is this so much fun? This is so much fun. I'm disgusted. Oh, disgusted. We're from Agamis Rival Company. Don't tell, but we are here to spy on Digimon Online. Okay. Serial leader is training at the Protocol Ruin. Norbert's here. Protocol Ruin tuh yang tempat monster-monster kuat itu. Oke. Okay. Jadi intinya kita disuruh ke Protocol Ruin nih. Simpan dulu deh. Kan kita disuruh ngalahin leader kan? Oke. Okay. Kuman, Asuka City, Asuka Inn. Sekarang kita di Serious City. Oke, berarti harus level up dulu nih sebelum kita ke Protocol Forest. Soalnya di sana monsternya benar-benar kuat. Oke, harus grinding. Oke, geng, sekian dulu untuk Digimon World 3 kali ini. Kita udah di Serious City, kota kedua, dan dari sini mungkin kita harus ke Protocol Forest buat ketemu Serious Leader. Dan Protocol Forest itu kuat banget sehingga harus grinding lagi biar levelnya tambah tinggi, bisa evolution jadi Digimon yang lebih kuat. Karena di sana kalau nggak salah perlu Digivolve. Kalau nggak salah dulu aku sampai jadi Mega Gilmon, jadi Galanmon, baru berani ke sana. Sehingga aku harus baca walkthrough lagi. Kayak gitu. Oke, okay, tapi gamenya asik, grindingnya asik, dan level up-nya asik juga. Banyak item yang bisa kita equip ke Digimon, jadi mereka lebih kuat, kayak gitu. So, terima kasih buat nonton video kali ini. Ikuti terus channel ini supaya aku punya teman buat nostalgia. Komen kalau kalian suka dengan video ini dan mungkin aku bisa bikin part-part selanjutnya. Subscribe kalau mau dan bunyikan tombol lonceng biar kalau aku update kalian bisa nonton seperti itu. Oke. Okay? Kita selesai sampai sini. Aku harus tidur dan kalian juga harus tidur atau mengerjakan sesuatu yang lain. So, let's end this with Link Out.